Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, hari terbaik, hari yang paling agung, Sayyidul Ayyam, rajanya hari di sisi Allah. Bahkan hari ini lebih agung daripada dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari ini juga adalah hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, hari dikeluarkannya Nabi Adam dari surga ke bumi, hari wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Hari ini juga adalah hari dikabulkannya segala permintaan dan doa. Dan pada hari Jumat ini pula terjadinya hari kiamat. Namun sangat disayangkan, banyak umat muslimin yang tidak memanfaatkan keutamaan hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Jumat pertama ini terdapat tepat pada tanggal 1 Januari 2021, sebagai tahun baru Masehi. Meskipun dunia ini masih dilanda melawan virus yang telah mematikan jutaan manusia dan belum juga berakhir, namun waktu terus berjalan dan silih berganti. Manusia tetap saja bereporia, bergembira dan bersuka cita menyambut tahun baru ini, baik ia seorang muslim, Nasrani, Yahudi ataupun agama-agama lainnya. Untuk kita umat Islam, sangat tidak dibenarkan ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi ini, karena dalam sejarah telah tercatat bahwa penguasa Romawi Julius Kaisar menetapkan 1 Januari sebagai permulaan tahun baru sejak abad ke-46 sebelum Masehi. Orang Romawi mempersembahkan hari ini 1 Januari kepada Janus, dewa segala gerbang, pintu-pintu dan permulaan waktu. Bulan Januari pun diambil dari nama Janus itu sendiri. Dalam tradisi Romawi kuno, dewa Janus diyakini memiliki dua wajah. Satu wajah menghadap ke depan dan satunya lagi menghadap ke belakang. Sebagai filosofi masa depan dan masa lalu, layaknya momen pergantian tahun baru. Jelas ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, haram hukumnya bagi seorang muslim yang ikut-ikutan merayakan hari raya kaum kafir, tasabbuh bil kufari fi a'yadihim, menyerupai hari raya orang-orang kafir. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan Anas bin Malik, kana li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima, falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Orang-orang jahiliyah dulu memiliki dua hari raya, yaitu hari raya Nairuz dan Mihrajan. Di setiap tahun mereka bersenang-senang. Ketika Nabi tiba di Madinah,
Lalu Nabi mengatakan, dulu kalian memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang di dalamnya. Sungguh Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sesungguhnya kita umat Islam, pergantian hari dan waktu adalah merupakan tanda-tanda akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang diberi akal fikiran, yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Lalu ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya sambil berkata, wahai Rabb kami, maha suci Engkau, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Seorang mukmin ketika ia mengetahui bagaimana kebesaran Allah, Allah menjalankan roda waktu ini, kemudian Allah pula yang membalik-balikkan kehidupan manusia. Hari ini kita tertawa, entah esok kita menangis. Hari ini kita diberikan kemudahan, entah mungkin esok kita akan diberikan kesulitan. Hari ini kita diberikan kekayaan dan kesenangan, mungkin besok lusa kita diberikan kemiskinan dan kesulitan. Hari ini kita masih hidup, mungkin esok kita akan wafat. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatunya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih gantikan kepada manusia. Surah Ali Imran ayat 140. Merayakan tahun baru Masehi itu membawa mudharat dan bahaya yang sangat besar untuk akidah dan keyakinan kita sebagai umat muslim, karena kita termasuk orang-orang yang telah menyerupai perilaku dan gaya orang-orang kafir. Karena ini bukanlah kebiasaan kaum muslimin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dari Amir bin Shu'aib, Rasulullah berkata, "Laisa minna man tasabbaha bighairina." Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Oleh karena itu, orang-orang muslim tidak boleh ikut-ikutan menyerupai orang-orang kafir. Harusnya kita berbangga-bangga dengan ajaran agama kita. Kita juga bergembira dengan kitab suci kita yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Al-Quran, sunnah dan agama yang benar. Apakah ini belum cukup untuk kita? Undang-undang yang Allah turunkan tidak akan pernah membuat sesat kita. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba. Tidaklah mencukupi buat mereka bahwa kami turunkan kepada mereka Al-Quran ini. Surah Al-Ankabut ayat 51.
Masyurah muslimin rahimakumullah, agama Islam itu hadir di tengah-tengah kita selain sebagai pembawa rahmatan lil alamin, Islam juga hadir sebagai pembeda ajaran antara agama-agama terdahulu Yahudi dan Nasrani. Hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Hari Sabtu adalah hari raya umat Yahudi. Dan hari Ahad adalah hari raya umat Nasrani. Begitu juga seperti hadirnya perintah sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibadah sholat sebagai pembeda cara ibadah orang-orang muslim dengan orang kafir. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah dihukumi kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadahnya saja sudah sangat dibedakan antara muslim dengan non muslim. Begitu juga cara ritual acara-acara keagamaan lainnya sudah pasti sangat berbeda. Cara merayakan hari ulang tahun, cara merayakan tahun baru, menunggu pergantian malam 1 Januari dengan membunyikan trompet, membunyikan lonceng, bakar kembang api dan lain sebagainya. Percis larangan ini seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Umair bin Anas. Nabi memikirkan bagaimana cara mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah. Ada beberapa orang yang memberikan usulan. Yang pertama mengatakan, kibarkanlah bendera ketika waktu sholat tiba. Jika orang-orang melihat ada bendera yang berkibar, maka mereka akan saling memberitahukan tibanya waktu sholat. Namun Nabi tidak menyetujuinya. Orang yang kedua mengusulkan agar memakai trompet. Nabi pun tidak setuju, lantas Rasulullah bersabda, huwa min amril yahud, membunyikan trompet adalah perilaku orang-orang Yahudi. Dan orang yang ketiga mengusulkan agar memakai lonceng. Nabi pun bersabda, huwa min amrin nasara, itu adalah perilaku orang-orang Nasrani. Setelah kejadian tersebut, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabihi pun pulang. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga orang-orang Majusi yang menjadikan sesembahannya adalah api. Bagi kita umat Islam adalah dengan takbir Allahu Akbar, adalah seruan mengajak beribadah dan mempersatukan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tanda-tanda kiamat di mana umat Nabi Muhammad sudah banyak mengikuti tradisi, budaya, ajaran, adat istiadat dan hari raya non-muslim sedikit demi sedikit, sampai akhirnya umat muslim mengikuti mereka seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'khuda ummati bi akhdil quruni qablaha sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in. Faqila ya Rasulullah ka Faris war Rum, faqala wa manin nas illa ulaika. Kiamat tidak akan pernah terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan kepada Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Rasulullah menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di awal tahun 2021 ini bersihkan iman kita, bersihkan akidah kita, jangan sampai lepas dari genggaman kita. Dengan kebodohan kita mengikuti ritual perayaan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita. Ada satu doa
yang diajarkan dalam hadis Rasulullah, supaya iman kita jangan lepas, kelak kita pun di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan lepas, nikmat yang tidak akan habis, dan menyertai Muhammad di surga yang paling tinggi selama-lamanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pesan Allah dalam surah Ali Imran ayat 31 dan 32. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfirhu wal ghafurur rahim. Allahumma